Halo, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar cara men-share file pada chat Zoom video conference. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan update terkini dari channel ini. Langsung saja kita mulai. Kita start meetingnya pada suatu Zoom video conference. Fungsi chat ini terkadang digunakan untuk melakukan pertanyaan, men-share file, kemudian memberikan jawaban juga atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari partisipan. Nah, pada suatu kesempatan yang memerlukan share file berupa PDF, PowerPoint, doc, file dokumen begitu, kita perlu mengklik menu ini di sini. Kalau untuk chatting kan seperti biasa ya, kita ketik halo, tujuannya ke semua orang begitu, kita bisa kirim dan langsung muncul halo. Nah, untuk file kita bisa pilih file di sini, dan kita pilih contoh kasus di sini, kita pilih file yang ada di komputer kita. Setelah kita klik file, kita pilih file yang akan kita share. Dalam hal ini kita contoh kirim file PowerPoint gitu ya, contoh. Nah, ini progress, berprogress dia. Setelah file terkirim ada centang satu dan bisa dibaca oleh semua orang. Bisa dipilih di sini kepada siapa kita mengirim file, namun tentunya karena ini untuk video conference-nya masih untuk satu orang, yaitu host sendiri. Nanti teman-teman kalau dalam video conference yang nyata ada pilihan kepada siapa kita bisa mengirim file ini. Demikian cukup sederhana cara mengirim file dalam chat aplikasi Zoom sehingga dapat diterima filenya. Pemanfaatannya tentunya saat presenter akan melakukan presentasi agar yang menerima presentasi tadi tidak menerima gambar pecah-pecah misalnya karena networknya jelek, kirim saja filenya dulu, si audiens bisa menerima dan membaca dan menerima gambar lebih baik dari komputernya. Demikian juga setelah presentasi biasanya ada audiens yang meminta, Pak tolong dong share file presentasinya. Nah, bisa dilakukan di sini. Demikian tutorial untuk share file dalam chat aplikasi Zoom. Sampai jumpa pada tutorial dan kesempatan yang berikutnya. Terima kasih.